secara paksa, itu akan kita klarifikasi secara garis besar bahwa itu tidak betul adanya. Untuk kronologisnya akan sebagai perawat pelaksana yang kita maksudkan itu. Kali bisa di. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari ruang perawatan bedah tempat di mana pasien Ali Yudi ini dirawat masuk di rumah sakit itu pada hari Kamis dari ruang UGD. Dia masuk dengan diagnosa TCR dengan ada luka di muka. Kemudian pasien ini dari ruangan UGD langsung ke kamar operasi. Dari ruangan operasi kami menjemput untuk kemudian dirawat. Setelah 2 hari perawatan, hari kedua post debri, melihat kondisi dan keadaan pasien pada saat itu, dan melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil mato, dan melihat dengan melihat kondisi pasien, dia dirawat pada hari kedua perawatan, menyatakan sudah bisa pulang, boleh pulang dari dokter. Pernyataan bahwa pasien dipulangkan itu kami menganggap itu tidak benar, karena memang tidak ada pernyataan bahwa pasien dipulangkan secara sia-sia dari dokter dengan melihat semua keadaannya itu boleh pulang. Artinya kita membantah pernyataan dari pihak keluarga korban atau seperti apa? Jadi memang berhubungan langsung pasien pada saat hari itu yang menyatakan bahwa sementara dipanggilkan dokter satu orang menyatakan bahwa ibu sudah boleh pulang. Ini sambil membawa perincian biayanya ya. Jadi disampaikan rincian perawatannya. Kemudian mengenai masalah kondisinya, kan kami sebelumnya sudah klarifikasi juga ya bahwa keadaan pasien saat itu sudah membaik. Ini dibuktikan bahwa pada saat dilakukan tindakan komunikasi, jadi sambil menanyakan keadaan pasien itu dengan pasien bahwa bagaimana keadaan kita, mungkin ada ini si keras-keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman media saya hormati, Victor dari Kak Indah. Satu hari sekitar pukul jam 10 saya masuk di kamar 5 atas pasien sanuk tingkat Alimuding. Pas saya masuk, saya tanya kepada orang tua korban, bagaimana keadaannya bu? Saya bilang, bagus mi, dua kata saya dengar itu, bagus mi, bisa mi kencing, bisa mi ke WC kencing. Saya ganti perkenan itu, bisa mi pulang. Bu, bisa mi pulang? Bisa pulang. Berapa kibayar? 352. Tidak aku tahu bisa ya bagaimana cara pembayarannya. Bilang ya bu, sebentar tempi bu, baru kibayar ki, ada pianat tak, baru kibayar ki. Dan begitu. Jadi saya sambil ganti perban, yang lihat lukanya sudah bagus nih, sudah kering. Ya pasti yang sedang nelpon, mungkin mau pulang, nelpon keluarganya, belum bisa pulang begitu. Ya. Terus yang masalah pasien dibilang, kenapa cepat sekali dilepas infusnya, muntah darah itu semua tidak benar. Tidak benar, bahwa itu semua tidak benar. Saya up infusnya pasien itu, saya lepas infusnya pasien itu, memang kurang baik. Jadi semua itu tidak benar. Jadi apakah langsung diterima? Dia terima, Iwan? Iya, dia terima. Bilang, iya bisa pulang. Ya. Makanya saya heran kenapa timbul statement seperti itu, bahwa saya bisa membayar sampai keuntungannya apa kami menyuruh pasien pulang. Nah sementara kita tahu ini adalah pasien umum, justru menguntungkan untuk kami kalau pasien tinggal berhari-hari, kan tidak masuk dalam logika kalau kami memaksakan pasien pulang. Saya sendiri yang memberikan resep obatnya, maaf dok, karena sekarang kita ada sistem UDD. Jadi sistem UDD itu adalah ini juga yang menyatakan di video bahwa dipaksa di pakaro-karo ya. Jadi sistem UDD itu adalah sistem pemberian obat di mana pasiennya disediakan obat dalam seharian itu. Jadi untuk pasien BPJS yang ditanggung sama atau ditanggung perusahaan itu, kami yang mengambil, perawat apoteker sendiri yang membawa ke, tetapi pada kasus pasiennya adalah pasien umum. Jadi pasien harus ikut bersama petugas ke farmasi untuk melakukan pembayaran, karena memang akan dilakukan pembayaran. Nah, pada saat itu kan pengambilan resep itu jam 12 dok ya. Sementara resepnya pasien ini sudah ada dari jam 10. Kan sudah lama menunggu. Untuk menunggu ke jam 12 itu sangat lama. Jadi apalagi pasien mau pulang, ada lagi pasien yang lain yang kami mau tindaki. Jadi berinisiatiflah saya untuk menyuruh teman-teman, minta tolong deh, antarkan saja pasien ke
apotek untuk mengambil obatnya. Jadi bukan di pakar-pakar bilang sampai-sampai diantar sampai dia memang begitu prosedurnya kami di rumah sakit ini. Dan tapi ada anu Bu. Itu ya, berlaku tapi mulai hari Sabtu. Ada tindakan medis setelah ini lagi, Bu. Saya dengar informasi bahwa yang bersangkutan mau balik lagi sini. Untuk berobat ini kan ini sudah clear. Kita sebagai apa di sini? Saya perawat penanggung jawab. Kita perawat ruangan. Ini perawat belakang. Ini sebelum dipulangkan ini pasien, apa kan diperiksa oleh dokter? Kan katanya tadi kan dokter yang mengatakan bahwa sudah bisa pulang. Iya. Kenapa tidak bisa dihadirkan ini dokter ini hari? Harusnya aja hari operasi. Oh, sebetulnya tidak usah berkomentar bahwa itu saya perintahkan ke kita ini. Kami tidak ada kewenangan sama sekali sebagai perawat untuk memulangkan pasien. Tidak ada kewenangan kami. Dimanapun itu perawat. Iya, cocok nih dok. Maksudnya ini kan supaya clear. Ini kan ada perintah dari dokternya. Nah, ini kan perintah dari dokter dilaksanakan. Ya sebetulnya berkomentar di sini kan harus juga dokternya. Bahwa betul bisa. Bisa tidak dokternya mau dihadirkan minimal 2 menit? 2 menit saja lah. Ya, bahwa saya memang memerintahkan dia. Nggak, masalahnya begini, kita di media jangan sampai kita yang jadi korban ini yang dorong. Ya, begitu maksudnya. Sementara dokter ini tidak diminta. Ini kan rumah sakit dan pasien. Dokter. Bukan kata kami. Bukan kata dia. Bukan kata sana. Tapi kata dari sana. Salah satu perawat. Menurut sumber informasi. Sumber oleh salah satu perawat. Kenapa dikatakan dipulangkan paksa? Karena cara mencabut impus saja tidak seperti dengan yang dicabut seperti dengan perawatan normal yang biasanya, pasien-pasien yang biasanya. Entahlah bagaimana menurut dia. Iya, maksudnya kami menurutnya. Bisa enggak dikasih kesempatan untuk bicara? Ya, bicara sama. Terus, yang kedua, apakah ada jaminan? Ada jaminan ini karena pasien itu pulang dari rumah sakit di sini dikatakan sudah membaik oleh dokter. Setelah sampai di rumah itu menurut pengakuan mereka tidak ada perubahan, bahkan muntah. Itu. Sampai di rumah muntah. Sampai di rumah. Biasanya ini ya, kalau kita yang meminta pulang pasien ini terkadang pihak dokter buatkan pernyataan untuk menjamin bahwa dokter itu di luar dari tanggung jawab ketika ada apa-apanya ini pasien. Lalu kemudian sebaliknya, ketika ini pasien ada apa-apanya dengan dipulangkan dalam keadaan seperti itu, bagaimana dengan pihak rumah sakit sendiri? Mohon tidak bertanggung jawab dengan itu. Sekarang hadirkan dokter Jamil, karena kenapa? Keluarga pasien ini menuntut dan keberatan minta tanda tangannya dokter Jamil karena dia bisa jamin. Dijamin kesehatannya karena dia bilang baik, makanya disuruh kamu pulang dok. Iya. Terus kondisinya sekarang bagaimana? Semakin memburuk dok. Ya mungkin tidak ada, tapi ada obat dikasih pulang. Jadi kalau tunggu dokter Jamil. Kita menjelaskan. Okay. Nanti dokter Jamil menjelaskan karena dia kan dokternya. Dia lebih ahli lah misalnya. Kita kan hanya disuruh oleh dokter Jamil toh. Suruh pulang. Dokter Jamil lagi dikasih. Alasannya karena dia kena ke rumahnya. Kalau pun demikian kita bantah itu bahwa itu semua tidak benar. Itu juga yang naik di media, bahwa tidak benar. Iya, begitu maksudnya ini tujuannya. Tetapi yang harus menyatakan secara real ini bahwa persoalan ini selesai atau tidaknya, diterima atau tidaknya pihak keluarga korban, memang Dr. Jamil harus menjelaskan ini. Bisa karena otomatis kita kan kerja atas perintah dokter misalnya toh kan begitu instruksi dokter karena aman karena begini Kak terdapat ceritanya dulu Kak begini ya artinya bagus diskusi ibunya Alimudin dia bilang begini Kak bisa ada juta nak kubayar Kak itu saja yang 500 dia mau nak tanggung pihak penabrak. Dia bilang begitu. Oh, jadi kecelakaan ini. Kecelakaan. Tunggu dulu. Terkait dengan itu, kami disuruh pulang untuk berobat luar saja. Karena ini umum, ya. Ini umum. Berobat jalan saja. Nah, ini umum. Kenapa? Tidak apa-apa umum. Yang penting anakku sembuh. Ini kata mereka. Yang penting anakku sembuh, kan? Saya sanggup bayar. Terus lanjut lagi kata dia. Ya. Apa ya? Jangan. Saya memang menolak pulang.
karena kondisi anak saya masih membutuhkan proses perawatan. Memang karena tidak ada orang lain, baik dari korban maupun pelaku itu keluarga. Kita tempuh jalur mediasi. Oke, diatur secara keluarga. Tetapi begitu dioperasi ini korban, pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab dengan itu. Sehingga kita lapor ke polisi. Laporan, surat laporan ada. Yang kami sesalkan, informasi yang kami himpun bahwa pelaku itu ada hubungan keluarga dengan perawat itu. Saya menduga jangan sampai karena lamanya di sini sehingga dipaksa untuk keluar. Ini informasi yang simpul. Karena fungsinya beda. Karena saya telepon lewat WA. Tapi enggak usah mi bawa ke sana. Enggak bisa kita bawa ke sana. Nah, itu di luar dari ini. Yang kita mau pertanyaan sekarang adalah